really does suck. Oh, that's terrible. I'm gonna take that Wait, as a compliment. How old are you? 16. Hey, wake up and be open-minded, guys. Usia persetujuan itu didefinisikan sebagai usia di mana seseorang dapat secara hukum menyetujui aktivitas seksual. Kalian tahu nggak nih negara mana aja yang punya usia persetujuan terendah? Selamat datang di Sex Ed 101. Yuk kupas sedikit tentang the age of consent atau usia persetujuan. Kalian juga bisa cek video edukasi lain di channel kami. Jawabannya, usia persetujuan di Nigeria adalah 11 tahun, Filipina dan Angola 12 tahun, dan Jepang 13 tahun. Fakta yang ada umum 1. Usia persetujuan di Indonesia adalah 16 tahun. 2. Usia pernikahan konsensual di Indonesia adalah 19 tahun. Apa itu consent atau persetujuan? Persetujuan adalah kesepakatan yang dikomunikasikan dengan jelas dan bebas antara peserta untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Ekspresi persetujuan secara verbal dan afirmatif dapat membantu Anda dan pasangan untuk memahami dan menghormati batasan satu sama lain. Anda dapat menarik persetujuan kapan saja jika Anda merasa tidak nyaman. Enggak. Definisi hukum tentang persetujuan pun berbeda di setiap negara dan keadaan. Konsep umumnya selalu sama. Persetujuan adalah proses berkelanjutan untuk membahas batasan dan apa yang membuat Anda nyaman. Terus, apa aja situasi yang tidak dianggap sebagai consent? Di bawah umur pastinya. Mabuk atau tidak mabuk karena obat-obatan atau alkohol, tertidur atau tidak sadar, di bawah tekanan, intimidasi, atau ancaman. Jadi sebenarnya apa arti dari age of consent? Ya usia di mana seseorang dianggap kompeten secara hukum untuk menyetujui tindakan seksual. Akibatnya, orang dewasa yang terlibat dalam aktivitas seksual dengan orang yang lebih muda dari usia yang diperbolehkan tidak dapat mengklaim secara hukum bahwa aktivitas seksual tersebut adalah suka sama suka. Dan aktivitas seksual tersebut dapat dianggap sebagai pelecehan seksual anak atau pemerkosaan menurut undang-undang. Usia ini serupa dengan usia minum alkohol atau usia mengemudi yang dipaksakan. Masalahnya, terutama remaja di zaman sekarang kemungkinan besar akan melakukan hubungan seks sebelum usia 18 tahun, terlepas dari hukum atau keyakinan agama. Memahami dan mengakui ini membantu mematahkan tabu, di mana sangat mungkin mereka dapat memperoleh informasi, pengetahuan, dan alat untuk melindungi diri mereka sendiri tanpa konsekuensi berbahaya untuk melakukannya. Kami berkesempatan untuk bertanya kepada beberapa teman kami di XYZ, apa pendapat mereka tentang usia dewasa di Indonesia, dan apakah menurut mereka perlu ditingkatkan? I think the age of consent in Indo is 16 years old, and I still think it's not right. Age of consent di Indonesia itu kan umur 16 tahun, dan menurut aku 16 tahun itu terlalu muda. Setahu gue juga, the actual age of consent di Indo itu 16 tahun dan menurut gue itu agak nggak benar. We start at 21 or 22. Atau seumur sama KTP, jadi pas sudah punya KTP yaitu 17 tahun. Bisa dapat didapatkan saat kita umur 18 tahun. Why? Karena di umur 18 tahun lah kita lebih mature, kita lebih mengerti apa yang diri kita inginkan dan apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Because at 16 we are still trying to figure yourself out. Heck, I was still trying to figure myself out. Anak-anak umur 16 tahun cenderung lebih mikirkan tentang diri orang lain dibanding diri sendiri. Dan karena itulah kita kadang terpaksa untuk bilang iya saat pacar kita atau partner kita mengajak kita ngelakuin sesuatu yang kita sebenarnya tidak mau. Age of consent is there for a purpose. It's literally to protect like children, adolescents from sexual activities, from abuse, and because they don't understand the consequences that you go through by consenting like sexual activities, especially when you were younger, right? Secara tradisional, usia persetujuan dikaitkan dengan usia pubertas dan juga usia seseorang bisa menikah. Kita sekarang tahu konsekuensi yang menghancurkan dari pernikahan anak secara paksa. Terus kalau perbedaan usia antara dua orang yang melakukan tindakan seksual gimana? Misalnya, ada anak berusia 16 tahun melakukan hubungan seksual dengan pacarnya yang berusia 17 tahun. Apakah itu legal? Secara teknis ya, tapi tidak dibenarkan ya. Usia persetujuan ditentukan oleh jenis tindakan seks, jenis kelamin yang terlibat, seberapa dekat dua usia, dan apakah satu orang berada dalam posisi kekuasaan atau tidak. Jadi berapa minimum usia yang dipertimbangkan untuk melakukan hubungan seksual yang konsensional dan bukan pemerkosaan? Pemerkosaan menurut undang-undang dilanggar ketika seseorang melakukan kontak seksual suka sama suka dengan anak laki-laki di bawah usia 19 tahun atau anak perempuan di bawah usia 16 tahun. Apa dampak memiliki usia yang sangat muda dari persetujuan seksual? Kita tidak dapat menghentikan orang untuk melakukannya, tidak peduli berapa usianya. Seks di usia terlalu muda bisa membawa efek negatif yang menetap hingga dewasa. Kemungkinan besar karena aktivitas terjadi ketika sistem saraf yang masih berkembang. Kekhawatiran ini tidak hanya berfokus pada aktivitas seks anak yang terlalu dini, tetapi juga bahwa anak-anak ABG terlibat dalam pola perilaku seksual beresiko yang diketahui terkait dengan sejumlah hasil negatif. Terutama untuk anak perempuan, mulai dari resiko tinggi kehamilan yang tidak diinginkan, tertular HIV atau penyakit menular seksual atau PMS, dan dampak psikologis negatif lainnya. Ingat guys, mempraktikkan seks aman dan mengurangkan
menggunakan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan pada usia muda. Berikut adalah kitab undang-undang hukum pidananya. Nah, undang-undang tersebut digunakan untuk memerangi prostitusi, perdagangan manusia, pemerkosaan, meningkatnya kasus pengantin anak, dan untuk melindungi kalangan yang paling rentan yaitu anak-anak. Persetujuan itu penting dalam setiap kasus seksual tanpa memandang usia. Tetapi dalam kasus anak-anak di mana mereka cenderung tidak dapat melindungi diri mereka sendiri dan dapat berada dalam pengasuhan beberapa orang dewasa yang berbeda, aturan ini dapat membantu memberikan perlindungan di pengadilan untuk menciptakan hukuman yang keras bagi pelaku kejahatan seksual atau pemerkosaan. Banyak perdebatan pada usia berapa orang dapat membuat pilihan berdasarkan informasi tentang apakah akan terlibat dalam hubungan seksual suka sama suka dalam kaitannya dengan undang-undang pernikahan yang sah. Ini bisa menjadi sedikit rumit. Di beberapa tahun terakhir, semakin banyak pemerintah di seluruh dunia telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan usia legal untuk persetujuan dan pernikahan menjadi 18 tahun. Khususnya dalam konteks di mana seks di luar nikah dianggap tabu. Menggabungkan agama dan hukum bukanlah hal yang jarang terjadi di Indonesia. Budaya menikah muda diperkuat oleh norma agama dan budaya yang mengakar. Keluarga dalam kondisi kurang mampu seringkali melangsungkan pernikahan bagi anak perempuannya yang masih kecil sebagai bentuk solusi agar keluarga tetap bertahan secara finansial. Statistik yang mengejutkan, menurut UNICEF Indonesia memiliki jumlah pernikahan anak tertinggi ke-8 di dunia, dengan 1 dari 9 wanita menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Alasan lain pernikahan anak masih sering terjadi di Indonesia adalah ketakutan masyarakat terhadap perzinahan semakin kuat seiring dengan meningkatnya konservatisme. Kelompok konservatif telah menciptakan gerakan untuk mendukung pernikahan dini karena mereka pikir itu memberikan perlindungan dari dosa perzinahan. Salah satu gerakan tersebut adalah Indonesia Tanpa Pacaran yang mendorong pemuda untuk tidak berkencan dan segera menikah. Berikut ini adalah undang-undang tentang perkawinan. Penelitian telah menunjukkan pentingnya menyediakan akses mudah ke pendidikan tinggi untuk mencegah pernikahan anak, untuk menjaga anak perempuan tetap bersekolah dan mencegah mereka menikah dini. Pemerintah harus memastikan anak perempuan menerima wajib belajar 12 tahun. Dengan meningkatnya pendidikan, pernikahan anak menurun. Menaikkan usia legal minimum bagi perempuan untuk menikah menjadi 19 tahun memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak perempuan untuk menyelesaikan sekolah menengah sebelum mereka menikah. Sebuah laporan yang tidak dipublikasikan dari UNICEF Indonesia menunjukkan bahwa perempuan berpendidikan tinggi akan memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan. Pada akhirnya, ini akan berkontribusi pada perekonomian negara. Dengan mengesampingkan keyakinan agama dan moral, sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak dan remaja dilindungi dari pelecehan seksual, pemaksaan, dan eksploitasi, baik yang terjadi di dalam maupun di luar pernikahan. Undang-undang yang mempromosikan persetujuan seksual pada usia yang tinggi sering digunakan untuk mengekang kemampuan remaja dan wanita untuk memilih. No, jawabannya bukan hanya melarang seks atau mempermalukan orang dewasa muda karena penasaran, tetapi untuk menempatkan sistem di mana anak-anak kita dididik dan berada di lingkungan yang aman di mana mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dan berbicara. Itulah mengapa pentingnya seks edukasi dan persetujuan secara umum tidak dapat cukup ditekankan. Menciptakan lingkungan yang aman di mana anak-anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik tidak hanya bermanfaat bagi keadaan kita saat ini, tetapi dapat memberikan masa depan yang lebih baik bagi kesejahteraan masyarakat.